Halo sahabat media selebriti, semoga sahabat sehat selalu. Kabar kali ini datang dari artis cantik Luna Maya yang secara diam-diam telah melangsungkan pernikahannya. Alasannya bikin warganet shock. Tak menyangka Luna Maya sudah menikah. Perjalanan kisah cinta artis cantik Luna Maya memang sangat menarik untuk dibahas, bahkan selalu menjadi topik utama di kalangan warganet. Betapa tidak hingga di usianya yang nyaris berkepala 4, Luna Maya telah mengalami banyak kisah asmara yang selalu kandas di tengah jalan. Sayangnya pengalaman pahit dalam menjalin asmara itu tidak membuat seorang Luna Maya untuk menyerah. Sampai-sampai mantan kekasih dari Reino Barak tersebut mengaku ikhlas jika harus menjadi istri kedua dari suaminya. Luna Maya akhirnya mengungkapkan pria yang kini telah meluluhkan hatinya. Tak malu-malu, artis yang akrab disapa Mbak Bulan tersebut mengaku bahwa dia telah kepincut pria yang sama selama lebih dari 2 tahun. Sementara itu, Luna Maya siap melepas karir keartisannya di dunia entertainment. Bahkan meninggalkan Indonesia untuk menjadi seorang istri kedua dari laki-laki tersebut. Bahkan berkali-kali tanpa netizen sadari, Luna Maya kerap kali mengunggah foto pria pujaan hatinya. Membuat penasaran para netizen, lantas siapa pria pujaan hati Luna Maya tersebut? Usut punya usut, lelaki yang dimaksud Luna Maya merupakan RM alias Kim Namjoon, ketua dari boyband populer asal Korea Selatan BTS. Luna Maya mengaku sudah naksir dengan sosok pria ganteng RM BTS sudah hampir 2 tahun lamanya. Dan rasa suka Luna Maya juga diketahui oleh para sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah kanal YouTube, Melanie Ricardo Ayu Dewi pernah berandai-andai jika suatu saat RM BTS benar-benar menjadi kekasih dari Luna Maya. Luna, kalau misalnya RM mau sama lo, terus datang dan ngelamar, lo mau gak pindah ke sana? Tanya Ayu Dewi. Melanie Ricardo tahu pasti bucinnya Luna Maya ikut menimpali pertanyaan tersebut. Tapi lo juga harus meninggalkan pekerjaan lo di sini. Gimana? Ungkap Melanie. Tanpa berpikir 2 kali, Luna Maya mengaku akan menuruti semua permintaan RM BTS. Meski RM BTS memintanya untuk melepaskan karir yang telah ia bangun. Enggak jadi artis lagi enggak apa, gue sanggup semua harus gue tinggalin. Bahkan jadi bini kedua juga enggak apa-apa, jawab Luna Maya mantap. Melihat keseriusan dari Luna Maya, Melanie Ricardo pun ragu. Dapat jadi bini kedua dan lo enggak boleh berkarir, beneran di rumah aja? Tanya Melanie Ricardo. Sambil mengangguk dengan pasti, Luna Maya sekali lagi menegaskan jika suaminya RM BTS, dia sudah siap melakukan apa saja. Sekian kabar berita dari kami, tunggu kabar berita selanjutnya. Terima kasih.